Sejumlah armada bus mudik dicendekeun teu layak jalan, satu tas pemeriksaan rem cek ku petugas gabungan ti Dishub jeung Satlantas Polres Cimahi di lelewok Baros Kota Cimahi poe Salasa nu anyar kaliwat. Eta bus anu teu layak jalan teh dipahing mawanu mudik. Petugas gabungan anu ngawengku Dinas Perhubungan turta TNI Polri ngalakonan inspeksi mendadak sidak kapausan otobus PO di lelewok Baros Kota Cimahi poe Salasa beurang. Hiji-hiji armada bus anu bakal diproyeksikeun jadi angkutan lebaran tahun ieu dipariksa tim mimiti rem, ban, turta surat kelengkapan administrasi. Dina eta sidak teh petugas bagian hiji bus mudik teu layak jalan lantaran aya raregeun dina babagian rem jeung ban. Lian ti kitu aya hiji bus anu surat administrasina teu lengkep. Eta bus anu teu layak jalan teh dipahing nambangan mawa penumpang anu rek mudik samemeh di omean. Untuk kelayakan daripada kendaraan penumpang berkaitan dengan rencana mudik yang dipergunakan untuk mudik bersama. Untuk sementara ini kita temuannya hanya di administrasi. Kelengkapan administrasi hanya ada satu kendaraan yang memang tidak bisa. Ini dari jajaran Dishub, Dishub Cimahi melakukan kontrol ramcek, tepatnya ini di full bus Jalan Baros. Ini kami lakukan secara rutin, apalagi mengingat sekarang akan bus-bus ini akan digunakan untuk arus mudik masyarakat. Ini betul-betul sangat penting dan sangat. Petugas gabungan bakal mayang ngelakonan rem cek terminal turta res area di namangsa angkutan mudik lebaran tahun kiwari. Ngoning mere rasa aman, jeung tumaninah ka panumpang anu sejam mulang kalemburna. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.